Mahkamah Konstitusi akan memulai sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 pada Jumat besok. Jelang sidang yang menjadi sorotan publik dalam hingga luar negeri, Hakim MK kembali menegaskan independensinya. Hakim Konstitusi Dewi Gede Palguna mengatakan, untuk mengukur independensi para Hakim MK dalam sengketa Pilpres 2019, mengaitkan pertimbangan hukum dengan putusan akhir. Palguna pun berharap agar publik tidak meragukan MK. Kalau soal independensi itu, berapa kali pun kami membuat pernyataan akan tetap sama, bahwa kami pasti akan independen dan imparsial. Cara mengeceknya gampang, ikuti persidangan, ikuti putusannya, baca pertimbangan hukumnya, kemudian kaitkan dengan amar putusannya. Hakim MK juga memastikan seluruh alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam sengketa tersebut akan melalui tahapan verifikasi secara berlapis oleh satuan tugas. Selain itu, Hakim MK melakukan pengecekan di ruang sidang MK. Pengecekan dilakukan guna memastikan persiapan jelang sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2019. Bayu Wicaksono, Agung Semarna, MK TV News, melaporkan.